itu kita tuh benar kayak gini ya. Jadi kalau misalnya salah satu dari kita nggak ada, kita makan akan susah. Ingat, aku pernah kangen banget sama Bella, sama Shirin juga pastinya sampai nangis pernah. Om, aku nggak pernah kamu nangis. Apa? Nangis apaan? Ya, apaan? Lo lagi gue lagi liburan sama dia. Nangis. Gue juga sampai nangis, gue iri. Ini lo rumah tangga romantis amat. Kayaknya gue miskin banget deh, kayaknya aku miskin banget untuk masalah agama gitu. Jadi ya, yang jelas aku bersyukur banget aku bisa punya teman yang insya Allah saling mengingatkan positif dunia akhirat. Semoga kita... Cintaku manisku merdeka. Masya Allah. Berapa lama nggak kumpul bertiga? Sekitar 3 tahun. Lebay. Lebay. Gue tadinya mau moles tapi nggak enak gitu, kinclongnya hilang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Hai, ini sayang aku nih. Hai love. Sayang aku nih. Ini sayang aku. Kok kamu baperan sih Bella Sungkar? Iya, karena. Kalian tunggu dulu. Karena apa? Karena kemarin lagi di satu tempat, tiba-tiba ada yang baper. Kak, kok lo gak ngajak gue? Iya, kan gue sakit. Kan lo yang nanya, kenapa iya gak diajak? Nanya, terus lo baper? Ya kan gue baper aja, gue lagi depan baperin lo. Oh, karena lo lagi baper. Mama! Inspektur Vijay! Assalamualaikum. Hey, pemain stripping. Wow, kau main stripping sama temen aku ya, Chelsea ya. Nah, ada Bella, ada Selvi, ada Selvi, ada Bella. Bella Selvi, Bella Selvi, Bella Selvi. Saya Bella Selvi. Oke, jadi hari ini ketemu sama Kak Bella dan tidak direncanakan. Kalau direncanakan nggak pernah jadi soalnya. Jadi pura-pura nggak rencana aja. Jadi pas aku ketemu ya, hah, ketemu. Itu useful. Karena hari Sungkar family yang semangat nge-vlog tinggal gua doang, yang tiga udah gugur. Yang tiga lagi mager. Apalagi ya, Kim? Nanya, ini asking a question ya. Question, question. Oke, okay, guys. Nah, setelah ini kita akan ada jawaban Q&A. Kita bakal jawab pertanyaan netizen. Netizen. Soal Bella. Netizen. Netizen kejam. Tapi enggak, Masya Allah. Eh, Shay, gini aja. Kalau ada yang jahat sama kita, aduh lumayan, Shay. Aku seneng kok. Iya, di akhirat kita tagih. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maaf banget ya, tadi kita lagi liburan, tadi pesen makanan. Makanannya udah datang. Jadi bukannya enggak sopan, kita bakal jawab open Q&A tapi sambil makan. Maaf ya, batin. Jadi kali ini kita bakalan nunjukin tutorial cara makan pakai sumpit. Demi apa kan siapa yang mau nonton? Ya enggak ada. Enggak ada, kita mau jawab pertanyaan teman-teman semua. Wajar banget gitu. Kita kan akurnya cuma di TV.
jangan di depan kamera aja. Masya Allah. Tapi kalau sama Shiren sih alhamdulillah kita gak pernah berantem beneran, berantem serius. Palingan cuma baper-baperan. Kayak kak, kalau pergi, ya gue ceritain ya nih ya. Kak, kalau pergi sama Kia terus sih, kok gue gak pernah diajak. Kak, gue baper sama Kia. Kia kenapa sih kalau belain telepon cepat diangkat, gue enggak. Terus gue juga baper sama Shiren. Oh, lo bisa ya tadi telepon Kia. Terus tapi enggak, kalau misalnya kalau aku sama Bella gak, yang mungkin gak pernah berantem, kok yang Sampai cuman kayak kita udah sama-sama ini misalnya lagi moodnya lagi gak ini karena ada beda pendapat soal kuat-kuat karena ibaratnya sumpit ini nih, ini aku nih Bella gitu. Jadi tuh kita tuh bener kayak gini ya. Jadi kalau misalnya salah satu dari kita gak ada, kita makan akan susah. Enggak saya lupa sih, kita bebel kita nah itu bisa dipisahin. Iya sih, Masya Allah, Alhamdulillah. Paling kalau misalnya tapenya agak asem, berarti Bellanya lagi di Malaysia. Jadi aduh, tape deh. Lanjut. Nah, terus habis. Lo ngapain sih tadi habis? Enggak kan kita habis. Selesai. Lo mau jawab ini enggak? Kak Bella umurnya berapa? Jelas 40. Ya, umur aku hampir sama-sama Kia. Kita bentar lagi udah kepala 3. Baru kita banget. Terus aku berapa? 3. Aku 30. Aku 30. Kia sama Bella sesayang apa sama Shiren? Jujur gue sama Shiren sayang banget lagi. Sayang banget. Aku aja tuh kadang-kadang kayak pas Shiren lagi, misalnya kan sekarang kan udah susah banget ya. Mungkin gini-gini, karena sebenarnya ini kita bisa aja kayak spend more time together, like three of us. Setiap hari, ini serius banget nih. Tapi tuh karena Shiren udah punya 3 buntut, itu yang bikin akhirnya aku sama Bella yang lebih sering ketemu. Sebenarnya kan itu alasannya kan. Jadi karena memang Shirennya udah punya 3 buntut, jadi jarang ketemu. Jadi aku sih sebenarnya ya seneng banget punya ponakan banyak, cuman kayak ada sedihnya tuh kayak ada kehilangan gitu. Kehilangan kayak momen-momen kalau dulu tuh benar-benar, karena aku tuh enggak, aku berteman sama banyak orang, tapi enggak bisa deket sama banyak orang. Jadi yang deket sama aku tuh saudara-saudara sendiri gitu. Sama ada kebanggaan untukku bisa berteman dengan dia. Iya, dia kan agak-agak susah. Iya, sama aku ngerti. Beda sama gue. Telepon aku susah yang apa? Kan sayang. Gitu aja baper, gak disebut. Kayak butuh banget disayang gitu. Bila tukar. Iya. Kayak gue mau angkat anak mama. Ini angkat aku jadi anak dong. Iya lah. Mamanya Kak Bella juga udah gue anggap emak. Aku manggil mamanya Bella mama. Anak kedua. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi sayang banget. Mama enggak apa-apa anak. Enggak. Maksudnya gini loh. Kalau tiruan-tiruannya. Jadi dulu dia mah orang lagi serius ngakak-ngakak dulu. Enggak, kalau gini nih ya. Kita lilin. Gimana kita bisa apa ngukur kita sayang sesayang apa sama orang itu ketika kalau kita bisa sampai kangen itu bisa sampai nangis. Aku pernah kangen banget sama Bella, sama Shirin juga pastinya sampai nangis tuh pernah. Itu berarti aku ada kayak like something in my heart, deep in my heart. Kok aku nggak pernah kamu nangis? Apa? Nangis apaan? Ya, apaan? Lo lagi gue lagi liburan sama dia. Nangis. Gue juga sampai nangis. Gue iri. Ini lo rumah tangga romantis amat. Telepon sampai berkali-kali. Gue ditelepon nunggu hilal dulu lagi telepon. Mama curhat yuk. Curhat. Kalau Irwan sering banget nangisin, makanya waktu kita, aku sebelum married ke London baru seminggu juga dia nangis. Gue juga ya. Ini ada sosan, gue males liat lo bertiga, gak mau nanya apa-apa. Bodoh amat. Itu salah satu sahabat kita juga, iya. Sosan. Sahabat sosan. Kita satu-satunya yang pernah ngamen di Perancis. Oh ya, udah gak ada duit lagi mau beli bus, mau beli tiket bus. Buat kalian semua yang suka banget sama tas-tas, oh, yang second, tas-tas yang branded, yang insya Allah tasnya enggak. Percaya bisa lihat di sini, get your and get your place itu punya Sosan. Terus
Becky Sheet itu punya kita, itu barang-barang pre-love. Hands Up by Sosan juga tetap. Ush, luar biasa. Terus kapan kita liburan bertiga? Ya insya Allah kita satu tahun sekali emang udah ada niat pengen liburan bareng. Irwan kesel, tapi Irwan kesel. Irwan udah bete banget. Mudah-mudahan tahun ini insya Allah kita akhir tahun ada liburan. Kalau Allah kasih rezeki kan umur yang panjang. Amin. Kalau untuk sama Shiren mungkin aku pernah. Untuk tahun ini aku harus izinnya nggak tahu gimana caranya dengan tiga bentuk ini itu. Jadi ya mudah-mudahan lewati pintu itu, pintu Adam, Hawa. Iya. Bawa anak lah gue. Bawa buntut. Gitu dulu yang jagain anaknya. Gue. Ya kan tiga, satu-satu lah. Tapi dulu Adam yang jagain dulu. Iya kan? Adam yang jagain Bella. Di pesawat mah. Iya. Dulu sama Bella. Iya. Makanya. Insya Allah ya. Oke. Harapan terakhir, harapan masing-masing untuk persahabatan kita mulia. Peace be upon you, ya Rasulullah. Harapan gue, mudah-mudahan langgeng terus kitanya. Mudah-mudahan bisa berkumpul di surga, bisa bertetangga di surga. Yuk. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita dikasih yang terbaik, istiqomah. Benar jadi lebih baik lagi. Amin. Bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, gak ada baper-baperan. Amin. Terus hubungannya baik terus, dan aku selalu doain Bella sama dia bahagia semua. Jangan nangis dong. Biasanya dia tuh paling cerita biasanya gitu. Nah, kalau aku bersyukur banget karena menurut aku yang namanya sahabat itu bisa kita lihat di saat kita lagi susah, di saat kita lagi ada ujian. Dan masya Allah, alhamdulillah semenjak aku berteman dengan Shiren sama Kia, banyak banget hal-hal yang baik yang bisa aku dapat gitu. Dan menurut aku sekarang mungkin kita memang lagi ada, kita nggak boleh ngelupain duniawi gitu ya. Cuman yang jelas sekarang aku lebih ngerasa, aku ngelihat mereka berdua yang kayak rajin banget, deket banget sama agama, deket banget sama Allah gitu. Itu yang membuat motivasi aku ngerasa kayaknya gue miskin banget deh. Kayaknya aku miskin banget untuk masalah agama gitu. Jadi ya yang jelas aku bersyukur banget aku bisa punya teman yang insya Allah saling mengingatkan positif dunia akhirat. Semoga kita dijauhkan dari fitnah dunia akhirat. Semoga kita bahagia terus satu sama lain. Semoga kita saling mengingatkan hal-hal yang baik. Mah. Sayang. Terakhir dari aku, jangan lupa subscribe, like, comment. Udah diwakilin semuanya, pokoknya aku sayang. Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you, ya Rasulullah. You're always in me.